Giselle menangis di acara pernikahan Jessica Mila, kena sentil khotbah pendeta. Gisela Anastasia alias Giselle hadir di acara pemberkatan pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang digelar di Gereja HKPB Rawamangun, Jakarta, Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Saat melihat prosesi pemberkatan pernikahan Jessica Mila, Giselle menangis. Kejadian ini terekam dalam video yang diunggah Instagram Marsha Arwan. Momen Giselle menangis di acara pernikahan Jessica Mila itu diunggah ulang akun TikTok @irnamanulang. Akun tersebut menyoroti tangisan mantan istri Gading Marten itu. Giselle nangis di acara pemberkatan Jessica dan Yakub. Mungkin dia keinget dulu sama Papa Gading Kalik ya, tulis akun TikTok @irnamanulang, seperti dikutip pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Sejumlah netizen menduga Giselle menangis karena mendengar khotbah dari pendeta dalam acara pemberkatan tersebut. Dia sedih, yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia, kena ke jantungnya kali, komentar netizen. Pasti dia dengar khotbah pendetanya jangan sampai diceraikan oleh manusia melainkan oleh maut atau kematian gitu enggak sih, tulis netizen. Pasti dia dengar apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, imbuh netizen lain. Dia mengingat janjinya dengan Tuhan, timpal netizen lain. Pas momen dia refleks teringat pernah begitu tapi setelah itu juga kambuh lagi, tambah netizen lain.